Sama macet sama apa? Ayo ayo udah. Ayo banyak kelas. Ayo Pak, bentar Pak. Ayo Pak. Udah langsung dari jempol udah ketahuan benar. Itu orang tak itu. Tadi. Tapi nggak bisa buka pintunya. Dari masyarakat di laporan sekitar jam 10.30. Pada saat itu langsung kita datangin TKP. Ternyata TKP-nya di Jalan Kedaung Cimuning. Setelah kita adakan olah TKP, kemungkinan diduga kasus pembunuhan karena di situ ada terikat kakinya, tangannya dan mulutnya juga diikat. Jadi untuk sementara itu yang kami sampaikan, untuk selanjutnya kita akan menyelidikan, penyelidikan, mudah-mudahan semuanya bisa cepat terungkap. Pak, itu terikatnya kaki sama mulutnya, tangannya itu pakai kain apa tali, Pak? Ya, untuk terikatnya pakai kain, pakai kaos dan ada juga pakai tali. Awal pertama kali yang menemukan siapa, pengendara atau masyarakat? Masyarakat menemukan, tapi langsung kita tidak lanjuti untuk masyarakat, dan masyarakat itu tidak tahu, hanya memberitahukan lewat telepon. Ada luka nggak? Untuk identitas tidak ada sama sekali, sementara tidak ada. Diperkirakan umurnya berapa, Pak? Diperkirakan umurnya sekitar 50 ya. Seorang perempuan, ibu-ibu, rambutnya pirang, jadi ciri-cirinya umur sekitar 50-50. Ada luka lain, Pak? Untuk luka sementara belum ada, hanya ikatan aja yang baru kita temukan, tapi akan kita sedikit lebih lanjut. Ada ciri khusus apa? Untuk ciri-ciri khusus sementara belum ada, hanya kulit putih, mata agak sedikit, untuk rambut pirang, dan perempuan sekitar umur 50 tahun. Ada rencananya? Jangan lupa subscribe ya.